Hello guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang menjadi handphone gue di musim winter 2020 adalah Seven Loop atau Villains Seven Loop. Jadi dia pas kemarin ya bisa bilang akhirnya gitu kan Rise berkiss gitu kan dengan si Arnold dan menunjukkan kalau Arnold sebenarnya emang benar-benar serius dengan si Rise gitu kan. Tapi di sisi lain emang Rise sekarang ini kondisinya emang cukup ini ya, cukup mengagetkan gitu kan ketika tahu ketika dia sudah menjadi orang penting gitu kan di sebuah kerajaan di mana ya ternyata adiknya ini memang benar-benar pengen ngincer si Rise gitu kan, entah punya niat jahat atau siapa gue nggak tahu, tapi yang jelas dia menculik Rise gitu kan. Dan tidak lain tidak bukan tangan kanannya atau bisa bilang ya bawahannya lah gitu kan, bawahannya dari pelayan-pelayan Arnold ini mengkhianati gitu kan si Rise gitu kan. Dan memang ini kayak sebuah keterpaksaan sebenarnya sih, dimana akhirnya si Rise diculik dan pasti disuruh sama si adiknya gitu. Makanya kita lihat apa yang jadi di episode kali ini, tidak menunggu lama lagi langsung episode baru dari Seven Loop. Let's go. Oke, tidak menunggu lama lagi langsung episode baru dari Seven Loop atau Villains 7 Loop. Let's go. Oh, nggak ada opening ini. Roman-romannya nggak ada opening ini. Kayak bakal jadi cerita yang padat sih. Ya. Yeah. Now, Theodore dan pelayan-pelayannya belum benar mengkhianatin. Gua rasa emang terpaksa sih, bukan karena emang waduh, gawat. Itu betul betul realistis banget, makanya gue bilang yang dikatakan Rise bener sebenarnya emang oh deh mukanya langsung beda, nggak bener emang dikatakan Rise tuh oh ini oh, jadi udah tahu. Bas Budi. Jadi Rise tidak sepolos itu, men. Jadi emang emang dia emang udah tahu gitu. Jadi sesuai dengan prediksi gue sebelumnya gitu kan. Emang ternyata Rise tahu gitu. Kalau Rise polos sepolos itu, gue rasa nggak mungkin sih, karena dia udah ngulang 7 kali sih. Ya. Pertama kali saking gak deketnya gitu dia nggak peduli anjir. Masuk akal kalau iya gimana. Ya, pokoknya gak kayaknya bakal dikasih deh. Kayak bakal dikasih nih, yakin gue. Gue malah mikirnya kayak bakal dikasih lah ya.
bukan yang merhatiin kalau lu jahat sama orang. Caper anjir. Haus kasih sayang ini sumpah nih adik ini, si Taylor ini. Kan gue hujan men. Aduh, nggak laki gue. Ya. Oh, Pak, ke atas dia. Iya datang gitu. Kan gue bilang. Bahkan Rize aja nggak semudah, nggak sebodoh itu. Iya kan? Orang sama Rize, sama si Arnold aja lewat gitu, apalagi ini orang gitu. Iya. Gitu. Aduh, hujan men, gomen-gomen. Hujan men. Buset, langsung jos, langsung. Aduh. Kan gue bilang dia ada pengalaman gitu, ada pengalaman jadi udah punya pendekar gitu, udah pendekar. Gue juga mau lihat dong. Gue juga mau lihat dong Rizky begitu. Gimana, gimana dia kepikiran sendiri? Gila solo bos, Rize solo, solong solo bos, gila tuh. Bahkan nggak tahu tidur itu luka apa. Iya. Sehat sih. Iya, Tata. Iya, diperhatiin sama kak kayaknya sih paling apa pernah lagi. Oh malah kebalikan
Karena kak wow. Emang dipingin diperhatiin tapi kakaknya juga nggak peduli. Nyalah pengen diingin. Jawabannya adalah, gua langsung duduk. Jawabannya adalah, enggak. Bu. Karena nggak terus terang men, makanya ini rasanya. Sialan. Jadi emang bener-bener problematik keluarga ya. Oh.
Jadi yang gue tangkap ini emang Kakaknya tuh nggak peduli banget gitu kan soal sebuah tahta gitu, sedangkan adiknya ini peduli banget walaupun emang nggak punya power gitu. Iya, kan jadi penerus nantinya ya kan? Kan jadi penerus nantinya gitu kan? Make sense. Kalau perempuan nggak bisa jadi penerus gitu. Let's go. Bagaimana aku digunakan? Bundir, goblok. Aduh. Gak tahu sih, gak tahu sih. Ini bakal disambut sama Arnto apa enggak, gue gak tahu deh. Ya, elah, gini amat sih. Gak, kayaknya disambut Arnold sih. Gue sangat yakin sih disambutin Arnold. Gak mungkin gak kakaknya datang nih sama temen. Kan? Gak mungkin, pasti kakaknya nyelamatin. Bakal jalan. Pasti gitu. Akhirnya... Akhirnya tuh... Kau menyerah begitu aja, begitu. Langsung berubah bahasanya tuh. Oke, okay, Itachi vibes. Oke, okay, let's go. Iku bilang Sasuke Itachi vibes. Sama. Sama banget. Oh, kan. Sasuke Itachi vibes nih. Wih. Sasuke Itachi vibes nih. Wah, deep nih. Pas terakhir kali ketemu ya. Oke. Wanita sama Izumi yang luar biasa.
Capek, men. Wow. Wow. Capek, men. Iya, lu adiknya udah fix. Emang adiknya sih. Maksudnya lu berguna sekarang, men. Sumpah, men, itu kayak five Itachi Sasuke banget tuh gila. Jadi kayak ngerasa gua kayak tidak enggak kalau Sasuke kan lebih ke gue ngerasa nggak kuat gitu kan atau merasa belum punya power sama sebenarnya sama sih ya kan tapi yang bikin gue lucu tadi si si Nano tadi kan benci lah pada aku gitu. Selalu benci lah padahal mah sayang banget sama kakaknya gitu. Oke, aku telah melanggar janji untuk jam itu. Ya tadi kan nyentuh kemarin kan. Iya. Iya itu. Pasti. So sweet, so sweet. Awesome. Cepet banget habis men. Ini gak kerasa sih emang udah jam segini sih. Ya intinya sih itu, gue ngerasain kayak vibes yang seperti Itachi Sasuke lah gitu kan. Ya kan? Yang dimana adiknya ini emang kayak ngerasa dia tidak punya kekuatan gitu kan. Terus dia pengen banget berguna untuk kakaknya. Dan apa dia mencoba untuk berbohong gitu kan. Anggapannya ya karena atau mungkin bukan berbohong sih, lebih mengira kakaknya tuh selalu benci sama dia gitu kan. Tapi emang faktanya kakaknya juga nggak peduli amat gitu kan. Tapi berkat omongannya Rise ini, jadi akhirnya dia jadi tersentuh dan akhirnya menolong adiknya ketika adiknya udah putus asa dan pengen bunuh diri tadi kan. Ini gue masih bingung men, ini sama ending men. Jadi endingnya terakhir gak ada tadi Rise. Aku pertanyaan, feeling gue bisa bisa dua gitu kan. Bisa set ending, Rise-nya gak ada gitu kan. Atau mungkin emang, mungkin ya Rise tetap tetap hidup gitu kan. Tapi mungkin sempat ada mati lagi atau gimana. Gue gak tau lah, gue kayak ngeliat tadi endingnya tiba-tiba langsung si Anot sendirian aja gitu kan posisinya gitu. Ya gue gak tau tapi intinya episode ini bener-bener ya boleh lah gitu kan tapi gue ngerasa emang
menurut gue nih, kalau menurut gue emang episode kemarin emang menurut gue emang lebih feel menurut gue dibanding episode ini. Mungkin karena emang kita sudah tahu, atau mungkin gue yang emang udah nebak kalau emang adiknya ini emang dalam tanda kutip caper sebenarnya gitu kan ke kakaknya, yang emang dia pengen dapat kasih sayang dari kakaknya gitu loh. Ya normal sih, karena memang kakaknya juga bodo amatan gitu kan, jadi ya udah gitu loh. Jadi dari yang bisa kita simpulin di episode ini ya jatuhnya konflik-konflik keluarga aja gitu kan, yang emang sangat-sangat normal, apa pertengkaran kakak adik ya kan, salah paham dan sebagainya gitu. Jadi kayak udah gitu aja gitu, dan itu aja dari gua. Abis itu langsung si komentar kayak anime winter lagi yang kan seru banget, dan gue suka kalau saat ini sekerja, dan jumpa notifikasi agar dari gua, dan sampai bertemu lagi di restoran gue, sampai jumpa.